Jika Anda penikmat kuliner, Anda pasti pernah mendengar nama bakwan lawit. Nah, gorengan yang satu ini rasanya layak mendapat predikat gorengan paling top di Kota Pontianak. Tidak ada yang spesial di gerobak penjual bakwan lawit di Jalan Haji Rais Arahman, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat. Gerobaknya sederhana, namun bakwan yang dijual di sini telah melegenda. Rasa khas bakwan berpadu dengan sambal khusus membuat pembeli rela mengantri demi mendapatkannya. Tambahan udang ebi dan sayuran menambah gurih bakwan yang telah buka sejak 20 tahun lalu ini. Karena gimana ya, rasanya tuh enak bang. Itu cabenya pun juga enak. Itu aja sih menurut saya dibandingkan bakwan lain. Adonannya terutama, adonannya agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan biasanya banyak sayurnya bang. Kalau ini hanya khusus aja, terus sama ebi aja bang. Itu aja sih. Terus sambalnya juga ciri khasnya lain gitu. Dalam sehari, ribuan bakwan terjual dalam waktu yang hanya 5 jam, dari pukul 1 hingga pukul 6 sore. Harga pun terbilang murah, yaitu hanya Rp1.000 per buah. Nah, jika Anda penasaran dengan nama bakwan lawit, namanya diambil dari nama Gang Lawit, gang tempat bakwan ini pertama kali dijual. Sebagai informasi, bakwan ini lebih nikmat dimakan selagi hangat. Selamat mencoba. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.